lain, bubur pula lain. Kau nak yang sebutkan ni belum. Dan disebut manusia beriman apabila mulut, hati, gerak sama tulang dia punya. Apabila kita bisa jujur, alam semesta ini sudah dikatakan diserahkan oleh Allah kepada kita sebagai khalifatul fil ardh. Tapi mengenai jujur hanya di sini. Ini ada yang memimpin dia pada yang akuannya yang jauh-jauh dia punya. Tapi bukan khalifatul fil ardh, khalifah manusia dia. Pemimpin Indonesia bukan pemimpin alam. Tapi kalau kita pemimpin alam, semua tidak tetap kaya-kaya yang dicontohkan Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman itu Nabi Muhammad anak itu Nabi Sulaiman itu dia ada yang ingin ke pejuang dia ada yang ingin lantak itu dia buat ini, buat angin juga ada yang ingin untuk ini yang disebut kalau patut kira ini saya orang yang tunjil itu kepala itu pula kepala manusia itu kepala alam. Jadi mudahnya kejujuran, kejujuran hanya bisa didapat oleh orang-orang yang suci jiwanya. Mas suci jiwa benar dengan zikir, dengan mengingat Allah. Jadi saya benar ini hanya membuka pintu peribadatan ini. Yang ada ulama katanya membuka kunci pintu peribadatan. Jadi ulama juga banyak ulama mengatakan kunci pintu tobat. Mereka berhati-hati ke kawan. Tapi maksudnya itu kan Dah, aku petai. Ini berhati pemula bagi umat Islam. Ini bila memahami ini, maksudnya hati guna. Mungkin lagi ada yang guna dia, tapi lagu kau dah boleh tidak. Yang orang kata, wah, anak ini buku, tapi anak menerbu. Nabi berfikir satu hari 115,000 kali. Dan istighfarnya tujuh kali. Tujuan mobil, tujuan sedikit itu mudah.